Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa, baik perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dosa dan pahala yang kita dapat akan menjadi amalan kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia, dan akan ditimbang amal dosa dan pahala yang sudah kita dapat. Jika amalan dosa kita lebih berat, maka kita akan masuk neraka. Sedangkan jika amalan pahala kita lebih berat, maka kita akan masuk surga. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada setiap hambanya. Maka dari itu Allah memberikan kesempatan untuk selalu bertaubat agar Allah menghapus dosa-dosamu dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini 5 tanda jika Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosamu. Yang pertama, kelelahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, cobaan akan senantiasa menimpa seseorang mukmin dan mukminah, baik pada dirinya, pada anaknya, atau pada hartanya, sehingga dia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Tanda pertama, jika Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosamu adalah kelelahan. Jika kamu merasa lelah setelah beraktivitas, terutama kelelahan setelah bekerja untuk mencari nafkah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menghapus dosa-dosamu. Karena setiap tetes keringat yang dihasilkan dari kerja keras untuk mencari nafkah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sakit. Sesungguhnya Allah benar-benar menguji hambanya dengan penyakit sehingga dia menghapuskan setiap dosa darinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Tanda kedua, jika Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosamu adalah sakit. Semua orang pernah merasakan yang namanya sakit. Bahkan bagi sebagian orang pernah merasakan sakit yang luar biasa dan berlangsung lama. Namun, jika Anda saat merasakan sakit tersebut mampu bersabar dan tidak mengeluh atas ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala sedang menghapus dosa-dosamu. Yang ketiga, kekhawatiran. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Quran Surah Al-An'am ayat 122. Tanda ketiga, jika Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosamu adalah kekhawatiran. Karena dengan kita menyerahkan segala urusan yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi jauh lebih tenang. Sebab apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya adalah yang paling terbaik. Yang keempat, gangguan dan musibah. Apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Tanda keempat, jika Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosamu adalah gangguan. Jika saat kita sedang melakukan kegiatan sesuatu, terutama kegiatan
yang memiliki manfaat baik untuk diri kita dan orang lain. Namun, saat melakukannya, kegiatan tersebut banyak sekali gangguan yang datang dan menghalang-halanginya. Maka bersabarlah dan ikhlas. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosamu pada saat itu juga. Yang kelima, kesedihan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik itu penyakit biasa maupun penyakit menahun, kegundahan, kesedihan atau hanya duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus semua kesalahannya dengan semua penderitaan yang telah dialami. Hadis riwayat Bukhari. Semua orang pernah merasakan yang namanya kesedihan. Banyak sekali penyebab mengapa orang merasakan kesedihan. Namun, ketahuilah, jika kita sedang mengalami kesedihan adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika kita mampu melewati ujian tersebut dengan sabar dan ikhlas, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosamu. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 5 tanda Allah Subhanahu wa taala sedang menghapus dosamu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.